Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mendownload video intro di Flixpress gratis. Ya, ini yang gratis ya. Baiklah, kita langsung saja buka browsernya. Kita masuk ke Google ya. Kemudian ketikkan di sini Flixpress. Kita cari yang webnya Flixpress ini ya. Berarti ini https://flixpress.com. Kita pilih yang ini ya. Klik saja ya. Kemudian kita tunggu loadingnya. Nah, ini sudah masuk di web Flixpress. Kemudian kita klik yang Get Started for Free. Kita tunggu dulu masih loading. Kemudian kita harus daftar dulu ya. Oke, saya daftar dulu ini. Sign up with Google account. Saya pilih yang ini saja ya. Atau bisa tulis di sini lengkap. Kalau saya pilih yang sign up with your Google account. Nah, saya pilih salah satu ini channel akun Gmail saya, akun Google saya ya, yaitu Design Channel. Time to choose your plan. Nah, ini kalau pakai Google ini lebih gampang ya, pakai akun Google ya. Get free plan. Nah, ini yang di bawah ini berbayar ya, nggak usah diklik. Get free plan berarti ini yang free. Klik get free plan. Kemudian kalau sudah masuk di sini, nah ini jangan diklik ya, yang lain ini. Silakan kita langsung scroll ke bawah. Nah, ini kita lihat ini yang ada tulisannya plan free. Plan free ini yang bisa kita gunakan ya. Yang bisa kita gunakan ada tulisannya free ini ya, silakan ini pilih yang ini ya. Nah, ini free semua ini. Nah, kalau yang expert ini nggak bisa nih, ini yang berbayar ya. Coba saya coba yang ini ya, yang plan free yang ini. Kita klik aja videonya, kemudian kita tunggu loadingnya. Kalau sudah terbuka, silakan klik customize now ini ya, di kanan bawah ini customize now ya. Nah, kemudian ini ada dialognya. Top line ini biasanya isinya karakter ya. Misalnya kita buat untuk channel kita, nama channelnya apa, misalnya my channel nih, saya yang umum saja ya. Main title, misalnya nama channel Anda adalah Design Channel. Design, Design Channel misalnya. Ya, terserah ya, nanti silakan mau diberi tulisan apa ini, karena ini nanti yang muncul di video intronya. Bottom line-nya misalnya kita isi dengan subscribe. And share misalnya ya. Nah, begini ya. Kemudian kita kalau enggak mau ubah audio, ini nggak usah diklik ya. Jadi audio bawaan dari video intronya saja. Nanti kalau misalnya pengen ganti,
silakan yang klik audio. Kalau klik audio misalnya begini nah ini ya. Jadi nanti silakan direview nanti intronya itu kira-kira kalau musiknya cocok ya nggak usah diganti. Kalau nggak cocok silakan pilih di sini, ini ada cute line ini silakan didengarkan, listen, dengarkan. Ini ya. Kalau ini fairy tooth ini. Silakan dicoba semua, mana yang kira-kira bagus menurut Anda, inspirasional. Ini kita dengarkan dulu. Ini atau mungkin yang promo ini atau yang ini nih, seperti itu ya. Jadi misalnya nih saya mau pilih yang short intro, misalnya intro 1, intro 2 ini. Nah ini yang ngebeat, ini saya suka, ini saya pilih ini ya. Silakan kalau mau dipilih klik yang choose ini dipilih. Nah ini masuk ke sini ya, kemudian kita pilih yang resolusi ini. Nah ini ya, saya pilih yang agak tinggi, ini 720, terserah nanti tergantung HP juga. Ini kalau itu agak 720 kok nanti proses downloadnya sulit ya, diganti yang 360 ya. Jadi ini tergantung spesifikasi HP kalau menurut saya ini. Karena kalau sudah kita setting di sini, silakan klik submit order. Kalau sudah terbuka begini, kita pilih yang yes, place order. Kemudian klik yang view my order ini di kanan atas ini ya. Kita tunggu masih loading. Sudah terbuka begini, kita scroll ke bawah. Nah ini tadi ya, ID-nya ini sesuai dengan yang sudah kita order tadi. Ini ditunggu saja, kalau masih tanda merah, apa roda merah ini masih berputar, ditunggu saja. Nah kalau sudah keluar gambarnya, kita klik yang klik for preview, klik. Silakan ditunggu dulu. Ini tadi ya, coba kita lihat nih. Nah oke ya, seperti ini kira-kira. Kemudian klik silakan diklik videonya ini. Kemudian ada titik tiga di kanan bawah ini, kecil ini ya, silakan diklik ini titik tiga di kanan bawah. Kemudian ada dialog download, silakan diklik download. Kemudian dilihat di bawah HP ini. Nah ini ada tulisannya ya, sedang berjalan ini, downloading file. Silakan ditunggu dulu, ini masih mendownload ya. Jadi ini lama dan tidaknya tergantung durasi video intronya dan juga tergantung spesifikasi HP. Dan juga jangan lupa juga tergantung jaringan ya. Kalau jaringannya masih ada masalah biasanya juga lambat. Nah kalau sudah begini, ada kata open atau buka, silakan diklik open. Nah ini ya tadi ya videonya. Nah seperti ini ya. Oke. Nah ini sudah tersimpan ini di galeri HP kita. Silakan dibuka galerinya. Silahkan pilih yang download. Nah ini ya, yang jadi sudah kita download ini. Nah ini dia, coba saya putar ini. Nah ini ya. Ya oke okay. Nah demikian caranya kita mendownload video intro gratis di Webflixpress. Terima kasih, sampai jumpa lagi
Jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.